Pagi menjelang tengah hari. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Saya tadi bila dia kata ada filem Hindustan untuk ahli akademik gunakan, saya takut dia sebut filem Mohabbatin. Kalau sesiapa yang tahulah cerita Mohabbatin tu. Okey, dan sedikit pembetulan lah. Tajuk saya bukan kelainan dan persamaan, tapi kelainan dalam persamaan. Apa yang saya bila UDLC minta saya datang dalam sharing session ni, saya hanya okey. Baru saya sedar di belakang surat jemputan tu ada borang. Borang tu perlu saya isi dan hantar balik. Saya tengok dia minta tajuk. So dalam masa beberapa minit, saya kata saya nak bagi tajuk apa. So bila saya tanya orang UTLC, tajuk ni tajuk macam mana? Dia kata tajuk Dr. Nora, The Making of Superhero. Saya ni sudah kena bagi tajuk apa. Dan bila saya tengok senarai peserta, lagi saya rasa takut. Maka tercetuslah tajuk yang saya beri nama Kelainan dalam Persamaan. Saya nak fokuskan kepada persamaan dulu. Sebenarnya semua kita sama. Semua sama. Saya pensyarah, kawan-kawan, saya andaikan kawan-kawan lah pun pensyarah. Mungkin ada yang pensyarah plus juru audit dan sebagainya lah. Dan saya yakin setiap dari kita, walaupun baru ataupun lama sebagai tenaga pengajar, saya rasa setiap dari kita memang ada keinginan dan usaha untuk melakukan perubahan dalam PMP. Contohnya macam Dr. Zalina tadi, saya rasa mula-mula jadi lecturer dulu tak buat pun PBL kan. So kita traditional lecture, masuk mengajar dan sebagainya. Okay, yang membezakan kita, yang samanya saya pun pensyarah, anda semua pun pensyarah. Yang membezakan kita, anda dijemput oleh UTLC sebagai peserta, saya sebagai presenter. Itu sahaja. Okey? Saya rasalah. Dan saya pun terfikir, kenapa UTLC memilih saya? Mungkin dibuat sistem lucky draw kot. Tak. Okey, keluar nama saya. Okey. Macam saya kata tadi, dalam PMP setiap dari kita memang akan melakukan perubahan dan pembaharuan. Saya yakin kalau sekarang ni cek kita punya PowerPoint, dah tak adalah yang guna 5-6 semester lepas. Dan juga perubahan tu kita lakukan berdasarkan pengalaman kita dalam mengajar. Saya tak malulah mengaku untuk saya recall balik pengalaman saya masa tahun pertama mengajar. Bila pihak school kata kehadiran 80%, 20% tak datang, bar. Masa tu memang cukup-cukup 20%. Saya akan bar student. Saya terlalu rigid. Okay? Dan masa tu, ialah kita tak ada pengalaman. Dan saya bukan dalam, kita selalu claim kita bukan orang education. So, kita tak semestinya kita tak rasa kita sebagai good teacher, okay? Dan berdasarkan kemahiran, saya rasa walaupun saya dah lebih 10 tahun di UUM, tapi setiap kali nak buka semester baru, memang saya akan rasa nervous. Saya tak tahu kenapa, tetapi biasalah kebanyakan dari lecturer memang dia pantang. Bila berdiri depan, dia seolah-olah lupa dirilah dia boleh bercakap. Dan juga teknologi yang ada. Saya masih ingat dulu masa tahun 2003 kita mengajar, kalau mekap tebal saya rasa akan cair sebab kita akan berdiri di sebelah OHP. OHP kita panggil, doktor. Ha, kita guna transparansi kan. Tambah-tambah kalau bilik yang tak ada aircon, kita berdiri sebelah transparansi. Saya masih ingat ada student yang offer pada saya, puan, tisu. Berpeluh. Okey, tapi sekarang ni kita dah ada teknologi yang cukup mudah. Dan juga pada saya, pembaharuan yang kita lakukan juga melibatkan, saya rasa, kepuasan, kejaya lah. Kita pun rasa nak improve. Kalau dulu, at least kita ubah design PowerPoint kot.
Kalau dulu PowerPoint design yang tak berapa menarik, sekarang ni kita dah boleh download yang free dan mempelbagaikan kaedah PMP selaras dengan keperluan kita sendiri dan keperluan institusi. Sekarang ni kita digalakkan buat SCL. Kalau dulu lecturer centered, kan, sekarang ni student centered, yang kita ada PBL, kita ada case study dan sebagainya. Dan kita di, kalau nak kata di, diwajibkan bunyi macam kasar, tapi digalakkan untuk buat apa, blended learning, kita guna learning zone dan sebagainya. So saya rasa itu persamaan yang ada pada kita, tapi hanya sedikit perbezaan. Saya rasa bezanya kita, saya ada benda ni. Dan saya yakin mungkin ada 2-3 orang di dalam dewan ni pun ada macam buku rancangan mengajar cikgu sekolah, kan. Tapi pada kali pertama saya cabar diri saya untuk buat benda ni, iaitu portfolio pengajaran, saya rasa macam mana nak buat, leceh. Tapi bila saya cabar diri saya untuk buat, ia sesuatu yang menyeronokkan. Ni adalah portfolio saya pada tahun lepas. Untuk tahun ni saya tengah update, dan saya janji dengan diri saya, saya akan buat lagi bagus. Tu janji saya dengan diri saya lah, bukan pada Dr. Jalani. Sebab saya tidak dipantau oleh UTLC pun, tapi keinginan kita sendiri. Okey, saya cuma nak share sedikit apa yang ada dalam ni. Bolehkah? Okey, ni muka depan portfolio saya. Dr. Mahathir ni merupakan salah seorang individu yang saya amat kagum. Dalam sesetengah perkara je lah, tidak melibatkan hal-hal individu. Dan satu perkara yang saya rasa saya nak share dan penting pada kita sebagai tenaga pengajar, memang kita ada falsafah pendidikan negara, tetapi adakah setiap dari kita mempunyai falsafah pendidikan peribadi? Ada tak? Kan? Boleh tak? Cik, macam saya pula bagi keynote. Boleh tak bermula dari sekarang, setiap kita, at least kita ada falsafah pendidikan peribadi. Pada saya, falsafah pendidikan peribadi ini seolah-olah proposal kita buat PhD. Masa kita belum, kita tak defend lagi proposal, kita pun tak tahu ke mana hala tuju. Sekejap nak buat ni, cari-cari bahan, benda lain menarik, kita lompat ke satu benda yang lain. So dengan ada, bila kita lepas defend proposal, okay, kita tahu di mana hala tuju. Okay, sedikit tentang falsafah pendidikan peribadi saya dalam satu ayat. Sebab saya ingat pesanan mentor saya, Prof. Shatta. Dia kata falsafah pendidikan ni kalau boleh jangan lebih dari 6 harakat. Boleh baca dalam senafas sahaja. So falsafah, macam kita nak buat tajuk buku lah. Okay, so falsafah pendidikan saya adalah perkongsian ilmu duhala berasaskan 4T, iaitu tegas, turut serta, terbuka dan juga terkini. Okay, saya tidak menyatakan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi lebih kepada perkongsian duhala, sebab student kita adalah di kalangan orang dewasa. So pada saya, kita hanya berkongsi ilmu yang ada, yang berteraskan 4T ni prinsip saya dalam PMP, iaitu tegas. Suatu ketika dulu saya tak malu mengaku saya dikenali sebagai lecturer killer. Tetapi saya tak tahulah di mana killernya, walhal ramai juga yang dapat grade yang bagus. Walaupun hubungan yang rapat dengan pelajar, tapi pada kelas pertama saya selalu maklumkan apa do's and don'ts dalam kelas saya, apa yang saya pantang, so that walaupun hubungan tu rapat, tapi masih ada batas-batas. Dan biasanya saya akan turut serta dalam setiap aktiviti. Contohnya kalau pelajar akan buat projek kelas, ada meeting, selalunya student set meeting pukul 5 ke atas, biasanya saya akan turut serta. Ni saya nyatakan secara ringkas lah, yang detailnya memang ada dalam portfolio saya. Dan saya agak bersikap terbuka. Mungkin ni
pandangan peribadi saya, ada setengah dari kita yang terlalu bukan terlalu tertutup, tapi menjadi satu kesalahan bagi dia untuk beri phone number. Pada saya tu tidak menjadi satu kesalahan. Pada saya, saya terbuka student nak contact pada bila-bila masa. Tapi setakat ni lah, diorang faham waktu-waktu yang dibolehkan dan juga ter